Permainan dari Tricky Towers ini ada tiga jenis. Dari yang pertama itu mode race atau ya tahulah namanya race, pasti lomba cepet-cepetan. Intinya cepet-cepetan adalah membangun tower secepat mungkin ke ketinggian tertentu. Jadi kalau paling cepat dia menang. Ya first come first serve. Oke. Okay. Terus yeah, kedua itu kedua itu ada survival mode. Apa itu survival mode? Kalau yang tahu itu survival itu adalah apa ya? Berdiri terakhir ya. Atau ya, apa ya? Survival itu lebih ke siapa yang bertahan paling terakhir. Ah ya, seperti itu. Jadi siapa yang berdiri paling terakhir dan masih berdiri sampai terakhir, dia yang menang. pikiran kalian diam ya. Yang ketiga, mode ketiga itu ada puzzle mode. Di sini itu puzzle. Jadi menyusun otak, menyusun tower dengan mungkin. Intinya begitu. Ya sudah. Oke, kita lanjut ke perkenalan atlet-atlet hari ini. Dan inilah atlet-atlet kita untuk kompetisi di hari ketiga ini. Mari kita lihat. Ini dia atlet kita dari Niji Sanjay ID. Ada Hana Makia dan ada Zea Cordelia. Halo, Sampurasun. Rampes. Nama saya Zea Cornelia, Virtual Automaton Idol dari Niji Sanji ID, dan saya sudah tidak menggunakan otak saya selama berbulan-bulan. Saya siap untuk menang. Lalu Hana Makia, silakan. Salam senja kuecewa, aku Hana Makia. Saya akan menang demi RT2434. Yes. Oke. Ya, sekarang kita ke atlet sebelah kita, yaitu ada Alia Adelia dan Lumi Celestia. Silakan. Halo semuanya, namaku Lumi Celestia. Aku VTuber VTuber S dari Mahapanca. Ayam telur. Ya, ini lupa VTuber dari Mahapanca. Kembali dari yang kemarin. Senpai, Alia, silakan. Halo, saya Alia Dilia. Yeay. Kenapa ada fokus itu? Lupa nama sendiri. Gak fokus. Dari Mahapanca, saya datang untuk menang. Wih, mantap. Di sini semuanya berempat-empatnya sangat-sangat cantik-cantik semua ya. Untung kita MC ganteng-ganteng berdua ya. Iya, untung kita MC ganteng-ganteng gitu. Untung ya, semuanya takut. Yaudah ya, yuk kita jelaskan flow-nya dulu. Ya, jadi mari kita lihat saja bagaimana para atlet, apakah sudah siap. Yang sudah siap, silakan angkat keteknya. Gak bisa. Oke, kalau gitu. Siap. Mari kita persiapkan semuanya. Oke, mari para atlet dipersilahkan. Hanak, cepat. Woi. Ada. Ini ada manggil kucing. Romi. Oh no, mulai main. Saya nomor tiga. Oh ya, kita belum memperkenalkan dia ya, siapa di siapa. Oke. Silakan diri paling kiri siapa? Zia warna kuning. Oh iya, kamu warna kuning ya. Aku yang pakai topi karena betul. Aku keren. Oh tidak. Aku sebelahnya. Aku yang nomor 3. Ya, betul. Lumi nomor 4 paling kanan ya. Oke. Woo! Nih kalian jadi gede. Besar. Oh my god. Apa ini tuh? Gede. Enggak tahu tuh ngebantu itu. Wah, jatuh. Aduh sayangnya. Aduh sayang sekali teman-teman. How do I play this game? Kita ini udah main teman-teman. Jatuh. Oh my god. No! Oh kasihan katanya. Aduh. Ini bentar lagi betul. Oh no. Oh my god.
dari para atlet hari ini. Bung Risa, halo, 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 halo. Halo, Pak. Keren sekali ya tadi barusan gamenya. Wah, wah, lagi makan ya, Om. Nyam-nyam dari tadi, Om. Ya, kembali lagi dengan kita MC yang sangat pro. Ya. Kembali lagi. Jadi yang pertama adalah tadi kemenangan dari Lumi Celestia di pihak Maha Panca. I am in Spain. But the S is silent. Oke, okay, ya. Silent pain. Silent pain bukan silent pain. Silent pain. Oh, lupa kenalin diri. Oh iya, lu kenalin diri. Udah keburu mulai. Kenalin diri. Saya nomor 3. Selalu sama lokasi. Selalu sama, oh, selalu sama. Kita selalu sama urutannya. Tenang, iya. Tenang guys. Tenang guys. Selalu di sini. Selalu di sini, selalu kalah. Di sini selalu kalah. Jangan gitu dong. Iya. Harus menang. Kita harus menang demi Pak RT. Let's go. Oke, baiklah. Lumi, Alia, ya, apa kabar hari ini? Dia cek ngobrol, lagi mau ngasih cek ngobrol. Hai ya, hari ini udah makan belum? Udah makan malam belum? Lumi, cek terkecoh, Lumi! Udah makan belum sawang sayangku? Mwah. Jatuh sendiri karma dia, teman-teman pemirsa-pemirsa dia. Karma pemirsa-pemirsa. Tolong! I cannot get out! No, please! Let me win! No! Mana sayangnya kepada... Tadi ada kejadian ya, nampaknya Zea tadi ngajak ngobrol, suka ya, mungkin sekarang gara-gara itu ya. Itu namanya itu TikTok. Oh, bukan kalian tuh. Kita ini orang Indo, ramah-ramah. Harus ramah dengan tetangga, betul? Iya, betul. Memang begitu ya. Kulturisasi dari Indonesia yang sering cipika-cipiki memang seperti ini. Oke, kalau begitu, mari silakan mempersiapkan diri kalian. Gua mau balik lagi makan. Bentar ya. Bagilah, Bang. Tadi belum dijawab ya, ini kalian udah makan malam belum? Kalau saya sendiri gimana? Udah makan belum? Udah makan. Tapi belum kenyang sih. Nanti kita mau makan bareng kan abis ini? Langsung di-startin beneran. Ternyata bekerja teman-teman. Pemirsa-pemirsa ternyata salah kali. Bisa juga. Saya merasa senang ada yang menanyakan tentang makan malam saya yang spesial hari ini. Saya makan nasi telur. Kerasa punya pamcar ya. Oh, pamcar. Makan malam spesial ya. Makan malam apa tuh kira-kira spesial sekali. Aduh, sepertinya ada yang tumbang teman-teman. Sepertinya makan malam kita hari ini ada teriakannya sih ya. Pain. Makan malam teriakan sih ya. Oke, saya senang sekali. Ayo. Nampaknya mereka sedang melakukan teknik silaturahmi, udah berempat, yeah. Tapi nampaknya ada satu orang yang berdiam diri, sangat silent, seperti kentut. Iya, setidaknya kentut itu sangat berbahaya, karena kalau diam-diam tidak berasa tiba-tiba bau kan, itu bisa menyebabkan psikologikal orang itu yang sangat berpengaruh. Apakah kalian sudah siap para atlet? Silakan keluarkan suara kalian, katakan kata kalian, woi! Oke, Yusuf, kalian itu ciwi-ciwi cantik bukan? Hana, Pro Hana,
Hana No, aku datang untuk menang. Berdoa kau apa aku suka caranya kamu berdoa kepada RNG udah aku tidak perlu zombie aku nggak perlu zombie hari ini aku nggak perlu zombie hari ini aku pengen main VTuber versus jangan oh no No, bahaya sekali teman-teman. Bahaya sekali pemirsa. Mungkin saja nanti dari tim Mahabanja akan mengsapu habis 3 skor dan melakukan comeback. Tentu saja tidak ada yang tahu ya. Melakukan comeback? Comeback? Ya, ya siapa tahu. Comeback dan anda ya. Comeback still. Ya. Halo, 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 halo. Peraturan tambahan di ronde ke terakhir ini yang menang di ronde ini mendapatkan 3 poin. Artinya ikut lagi dia teman-teman. Saya tambahkan di pertandingan ini ya, bukan di ronde ini. Jadi kalau kalian memenangkan 3 kali atau best dari best of 3 kalian memenangkan pertandingan ini, kalian mendapatkan 3 poin dari keseluruhan dan ya untuk Mahapanca bisa mungkin bisa menang kalau kalian menang ya. Wow. Mari kita berikan ini some more spice. Tidak beres seperti itu. Sabar ini paling banyak. Comeback is real. Comeback is real. Oh my god, comeback is real. Comeback is real. Yeah. Okay. Jadi teman-teman, untuk membuat pertandingan selanjutnya menjadi lebih menarik, para atlet harus ngomong ala-ala wibu. Ala-ala wibu. Ara. Ya, seperti wibu atau broken Japanese gitu ya bahasanya. Bahasa Jepang yang rusak-rusak gitu ya. Watashi going to menang, des. Mantap, des. Semangat, nyan. Tapi aku pengen tambahin, tapi aku greedy. Tapi nyan, dosio, nyan, nyan, nyan. Ala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 . Gak bisa. You can do it, Lumi. Oh my god, Lumi. Oh my god, Lumi. Lumi.
comeback. Oke. Ya, jadi sesuai dengan peraturan terbaru kita revisi ke 127 adalah ronde ke terakhir memenangkan 3 poin dan dengan demikian maka pada hari ini pemenangnya adalah 3-2 dari tim Mahal Panjang yang tidak selamat Mahal Panjang telah memenangkan VTuber versus 2020. Wow. Mari kita dengar komentar dari para pemenang hari ini. Yes. Kenapa kok bisa kita menang? Iya, Lumi juga masih bingung. Selamat Lumi-chan. Selamat jika sampai. Ini merupakan menang dapat makan-makan enggak, Bos? Oh, itu dari Zen ya, bisa ditanyakan saja ke Zen. Oke, kita tanya ke Zen. Terima kasih banyak. Jadi ada komentar lain? Lumi-chan, kita bisa hemat makan sehari. Hai. Ya. Oke, selagi Zen mau meratapi dompetnya akan terkuras habis makan ini. Nanti kita tanyakan kepada tim Niki Sanjay di Hana Makia dan Zia Cornelia bagaimana perasaannya walaupun tadi sudah sedikit lagi ya. Bagaimana ini? Ya, saya sudah duga di akhir-akhir yang puzzle itu saya bakal kalah. Dari awal saya tidak pernah merasa menang. Ya, kekuatan dari atas lah. Kekuatan ya. Dari semesta di atas ya, teman-teman. Kekuatan dari semesta. Jadi iya, saya akan mewawancara Anda, Zen, selaku Anda yang Maha Panca. Bagaimana perasaan Anda yang sudah memenangkan tim Maha Panca untuk VTuber versus kali ini? Ya, menurut saya sih ya, mau gimana lagi ya. Hitungannya ya, sebenarnya menangnya tuh fair and square. Tapi ya, pada penonton, menampaknya para penonton itu mau nganggap itu rigged. Oke, terima kasih banyak. Itu dia dari Zen Gunawan di Mahal Panca. Aku enggak marah. Baik. Saya wawancara balik saja. Bung Riksa di sini bagaimana sebagai tim yang kalah? Nampaknya ada apakah ada pesan dan kesan? Pemanas ini. Ya. Jadi saya selaku wakil dari Niji Senji ID, karena saya MC, saya adalah main karakternya. Jadi saya bisa membuat diri saya jadi baik seperti ini atau tidak? Ya sama sekali. Iya. Jadi saya ini tahu apa yang akan dilakukan oleh tim-tim saya, apakah dia akan menang atau kalah. Tapi bukan itu semua. Semua itu bukan itu tujuannya. Tapi ini semua untuk menjalin persahabatan antara ini sih saja ini dan Maha Panca. Oke. Begitu. Yang penting jangan dimainin, heh. Sudah. Masuk belum? Siapa tuh? Error tuh. Buset. Enggak ngaco.